kalau cari uang, dapat uang 100, kalau bisa 100 hari ini habis. Jangan, kalau ada uang bisa ada 100, habisin aja paling banyak 5 perak gitu. Yang lain ditabungin. Orang bilang pelit atau apa, masa bodoh. Jangan juga lifestyle-nya gaji misalnya UMR 4 juta, mau pergi ke restoran sekali makan 1 juta, tekor bandar. Ya kan? Jadi kalau udah gaji 4 juta UMR, udah makan di rumah aja dulu deh, simpen nih duit tabungin. Pertama, yang kita penting, bukan gaya hidup, kita harus beli rumah. Karena rumah itu nanti pertama, jangan beli mobil dulu. Mobil sekarang Grab ada, taksi ada, naik motor, ojek bisa. Nah setelah sudah mumpuni, sudah mapan, sudah ada uangnya cukup banyak, rumah udah terbeli, baru mulai pikirin mobil. Nggak perlu pakai jam-jam mewah, nggak perlu. Anak sekarang pada gengsi, jangan gengsi, gengsi makan biaya bos, ya kan?